Halo guys, kembali lagi dengan aku Aditya Fasli. Kali ini kita akan main Fortnite di Nintendo Switch. Oke, Nintendo Switch ini aku sudah diamkan sebelum kerasakti dihukum oleh Buddha. Enggak lah, bercanda deh. Nah, jadi ini adalah Nintendo Switch lengkap. Ya, bukan lengkap ya. Jadi ini adalah Nintendo Switch yang keren dan laris produknya. Ya, entah kenapa Joy-Con-nya ini bisa dilepas dan ada tabletop mode, dan kalau kita lepas ini kayak mirip HP coy, tapi bedanya tebel. Dan ini Nintendo Switch itu lengkap dengan mode tabletopnya, yaitu dengan kita angkat ini kali ya, coba ya kita. Nah, ini dia bisa bersandar. Lihat, keren kan? Jadi di sini juga banyak banget fitur, dan di sini ada tempat yang tersembunyi, yaitu micro SD card di sini. Dan ada tempat charging portnya di sini. Maksudnya tempat buat casnya di sini. Dan di sini ada logo Nintendo Switch lengkap dengan Joy-Con. Dan di sini adalah di dengan atasnya, yaitu ada Hexos dan ada lagi batuk guys jadinya. Terus ada tempat isi kaset atau game card ada di sini, tapi aku masukin Zelda Breath of the Wild. Dan ada Hexos dan ada volume dan ada power, dan kita akan lihat Joy-Con-nya guys. Nah, kita cabut dulu. Cara mencabutnya ini, pencet ini, dan ini juga, dan ini adalah nah ini adalah Joy-Con-nya guys. Joy-Con-nya sangat berbentuk unik, yaitu satu kayak buat muter-muternya itu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan kita juga bisa bermain seperti ini guys, seperti ini, nah seperti itu. Ini khusus buat main Mario Kart, tapi aku belum punya main Mario Kart. Sekarang kita langsung aja yuk main Fortnite. Bentar, kita preparasi dulu. Oke guys, ini adalah Nintendo Switch yang kita pegang. Wah, itu ada muka saya. Oke, dan sekarang cara mainnya yaitu kita tinggal pencet tombol home yang sebelah sini. Oke, bentar. Ya sudah, kita pencet dan lihat, wow. Dan di sini ada mainan yang banyak guys. Aku sudah daftar ke Nintendo Networknya, dan sekarang kita bisa melihat news. Dan ada, aku sudah memakai Legend of Zelda, dan sekarang kita akan bermain Fortnite. Yeay, kita akan main Fortnite guys. Yuk kita main Fortnite. Yaitu ya, ini udah 27%. Wow. Ya sudah, kita cek aja ya Fortnite-nya. 3, 2, 1. Ini akan booting lama. Ini sudah ada Fortnite-nya. Oh my god. Cepat please. Saya sudah tidak sabar bermain Fortnite. Aku sudah tidak sabar, guys. Ini juga produk yang paling laris nih Fortnite ini. Maaf ya aku bersendawa. Boleh di slide tapi jangan ngomong kasar. Wow. Loading again. Why? Loading again. Udah ada suaranya. Suaranya dari mana ya? Enggak tahu. Cepat. Oke, lihat guys. Wah, apa itu? Lihat guys, ini adalah karakter di game-nya guys. Oh my god. Lihat, wah keren banget guys. Lihat, coba kita lihat emote-nya ya. Emote. Udahlah, kita langsung aja main. Kita ganti jadi Battle Royale, yaitu Squad. Langsung saja kita play.
ini nunggu lama. Oke, kita sudah loading ya. Loadingnya biasa seperti ini. Kita tunggu dulu aja. Ini mungkin berlangsung lama. Oke ya, wow, keren banget. Wow. Oke, lihat guys. Wow, keren banget ya format Nintendo Switch ya. Lihat, ini adalah gameplaynya. Dan kita langsung aja jump. Kita harus cari teman-teman kita. Wow, keren banget. Oke guys, lihat. Oke guys, jadi itu adalah Fortnite di Nintendo Switch. Nanti kalau bisa aku akan membuat video Minecraft yang di Nintendo Switch. Jadi terima kasih ya sudah menonton. Ini hanya video pendek dan kita akan bahas-bahas tentang Nintendo Switch ini. Nintendo Switch ini bagus. Dan kalau milih aku itu nggak kebaca, terutama nggak kebaca kartunya. Jadi ya ini juga lengkap dengan tombol yang keren-keren guys, yaitu ada tombol tambahan yaitu positif dan negatif. Aku juga nggak tahu apa tuh fungsinya, yaitu hijaunya ini fungsinya buat option atau ini ya option. Dan ada volume, wow banyak sekali ya. Dulu yang biasanya kan Nintendo Switch yang sebelah sini kan, yang sini yang warna biru, yang sebelah warna merah. Karena aku pernah dapat tragedi, yaitu Nintendo Switch-nya ini rusak guys, pernah, dan harus ganti Joy-Con. Ganti Joy-Con-nya jadi yang warna merahnya di sini dan warna birunya di sini. Jadi mantap kan guys, mantap, mantap, nah ya. Dan juga ada sensor di sini. Holy shit. Oke, terima kasih sudah menonton guys. Jangan lupa like, share, subscribe. Bagi yang mau, kalau mau dislike enggak apa-apa, tapi jangan berkata kasar. Boleh ya kalian komen seenaknya, tapi aku akan balas dengan kebaikan. Terima kasih sudah menonton.